Rangkuman separuh masa yang pertama pertemuan di antara PKM Pinang Terengganu untuk aksi minggu yang ke-12 menyaksikan PKNP terlebih dahulu menguji pintu gol pelawat menerusi Giancarlo pada minit yang ke-5. Giancarlo menjadi target man untuk PKNP dan kemudiannya Terengganu memiliki peluang pada minit yang ke-12 Terry Bin dengan sepakan percuma. Namun hanya terus sahaja ke dakapan Ashraf Omar. Ini adalah percubaan tepat pertama dilakukan pelawat. Hantaran dari Hafiz Ramdan ditanduk oleh Thomas Abbey. Abel melakukan lonjakan tetapi tidak tepat menuju ke sasaran. Namun di sini Amani Agnaldo tidak melakukan kesalahan dan tidak melakukan kesilapan untuk meletakkan PKMP mendahului 1-0 pada minit ke-21 berpunca dari sepakan percuma Hafiz Ramdan. Reaksi yang diberikan oleh Terengganu, tandukan dari Igor Zonjic pada minit ke-27 tersasar di sebelah kiri pintu gol. Namun jaringan penyamaan yang dicari Terengganu menjelma pada minit ke-30. Ianya disempurnakan oleh Cece Kipre. Hasil sepakan percuma yang terus menewaskan Ashraf Omar untuk menjadikan kedudukan satu sama. Tetapi hanya 5 minit kedudukan itu bertahan dengan Thomas Abel kembali meletakkan PKMP di depan. Berlaku pada minit ke-35, Yashir Pinto bijak melakukan lorongan dan hanya satu sentuhan dari Thomas Abel menewaskan Sufian Rahman untuk jaringan yang kedua. Hafiz Ramdan hampir mendapatkan gol yang ketiga PKMP namun ianya dinafikan oleh ketangkasan Sufian Rahman yang menepis keluar rembatan kencang ketua pasukan PKMP itu. Syahrin Safian turut memiliki peluang yang terbaik untuk mendapatkan jaringan penyamaan namun tindakan cemerlang dari Amani Agnaldo merempahkan badan untuk menampan rembatan lerit dari Syahrin Safian. Dan di minit akhir separuh masa yang pertama, sepakan percuma Hafiz Ramdan hampir-hampir sekali lagi menewaskan Sufian Rahman. Bola yang terbias terkena benteng sedikit saja tersasar di sebelah kiri pintu gol Terengganu. Kemudiannya reaksi balas dari Terengganu sepakan percuma minit ke-12 dari Thierry Chatabin yang terus ke dakapan Ashraf Omar. Ini antara peluang awal yang dimiliki oleh PKNP serta Terengganu. Tandukan dilakukan oleh Thomas Abel yang tidak tepat menuju ke sasaran. Antaran dari Hafiz Ramdan, Amir melonjak namun ianya tersasar di sebelah kiri. Tetapi selepas itu PKMP meraihkan jaringan pertama menerusi tandukan Amani Agnaldo pada minit ke-21. Antaran baik dari Hafiz Ramdan disempurnakan oleh Agnaldo untuk meletakkan tuan rumah di depan. Lepas itu Terengganu cuba mencari jaringan penyamaan. Igor Zonjic yang sempat melepaskan tandukannya hasil hantaran Adib Aizuddin tetapi dibiarkan saja oleh Ashraf Omar. Namun minit ke-30, Kipre menewaskan Ashraf Omar untuk jaringan penyamaan Terengganu menerusi sepakan percuma. Dan di sini kembali untuk PKMP mendahului selang 5 minit selepas jaringan yang dilakukan oleh Kipre. Thomas Abbey yang berjaya untuk mendapatkan gol yang kedua buat tuan rumah. Hafiz Ramdan hampir mendapatkan jaringan yang ketiga. Hasil rembatan padu yang diselamatkan oleh Sufian Rahman menerima lorongan dari Al-Fatih Afandi. Tapi Sufian sudah pun bersiap sedia. Jadi
Ini juga antara peluang yang terbaik Syarin Sapian, tetapi dapat dihalang Armani Aguinaldo untuk beliau menyelamatkan pintu gol PKMP. Jadi kita akan bersama Mansur Azhar yang sudah pun bersiap sedia untuk temu bual bersama-sama dengan Irfan Bakti.